Sekarang saudara kita ada kerajaan pakai tanah harapan. Saya warga negara yang biasa. Nah, tentunya politik ini adalah gelanggang persaingan. Dan kita tidak boleh terlepas daripada persepsi, sinisme, dukungan, bantahan, kecurigaan. Sebab itu saya memilih sejurus lepas dibebaskan untuk menyatakan kepada Tuan Mahathir bahwa saya tidak perlu menyertai kerajaan, malah menjadi pengurusi apa badan sekalipun, biar saya bergerak bebas bagi Anwar Ibrahim, warga negara Malaysia. Dan di samping menjadi pengiring TPN. Ini penting juga. Saya ini tidak boleh, masih belum boleh mengelak daripada perkataan jahat beberapa kalangan dan sebagainya, tokoh-tokoh lama yang pernah melakukan konspirasi jahat dan fitnah sebelumnya. Orang-orang ini muncul balik kerana mungkin mereka anggap kehadiran saya itu bukan mengancam Dr. Mahathir. Dan saya kata, Tun, saya bagi tahu dia begini, Tun, I'm here to support you. You have the space, the latitude to run this government. Do it well. And I will not in any way cause any difficulty or hardship or inhibit your policy. Whether I agree or disagree, I will still endorse your leadership government to allow for a peaceful transition and for you to navigate this difficult period of our history. Very empathic, unequivocal in my support. Tapi saya kata, saya tentu nak lupa rakyat. Takkan saya nak hilang dulu. Dah hilang dalam penjara 10.5 tahun, keluar pula suruh hilang lagi. Bodohlah saya. Jadi saya kata, saya akan kubur menemui rakyat. Tapi oleh sehubung ke negeri, sebagai anak Melayu, anak Malaysia, tahu tentang raja perperlembagaan dan kemuliaan dudukan raja-raja, raja-raja pula mengundang, dan saya tentu menunjukkan hormat, berkunjung, dimukasi kepada raja-raja dan menjelaskan kepada mereka. Jangan bimbang, ini bukan fitnah mengatakan ini kerajaan di bawah telunjuk DAP ataupun yang kerajaan yang akan berusaha untuk menghakis lagi kuasa raja-raja. Saya teraskan, kita pilih sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, rakyat punya kuasa, tetapi kedudukan raja perlembagaan tidak terbuka. Itu yang saya lakukan. Selain itu juga sih, pertama aku